Kapolres Langkat Kompol Hendrawan memimpin acara bakti sosial dalam rangka pembersihan Masjid Raya Stabat. Kegiatan kerja bakti ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat utama, kanit, kasih BKM Masjid Raya, ormas dan warga setempat. Menurut Wakapolres Langkat, kegiatan kerja bakti ini dilakukan untuk meningkatkan solidaritas antar polisi dan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga. Secara simbolis, Wakapolres menyerahkan sapu lidi sebagai tanda dimulainya kegiatan kerja bakti tersebut. Camat Stabat S. Nasution dan Ketua BKM Masjid Raya Stabat Ibnu Kasir mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Langkat yang menggelar acara kerja bakti di seputaran Masjid Raya. Mereka berharap kegiatan ini akan semakin meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Langkat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.